Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan tragedi Sriwijaya Air SJ182 di Indonesia. Badan Mencari dan Menyelamat Basarnas telah memindahkan 74 beg jenazah mangsa nahas setakat 3 hari operasi pencarian. Setakat jam 10 malam tadi waktu tempatan, 29 beg jenazah lagi dibawa naik ke Pelabuhan Tanjung Priok diduga mengandungi anggota badan penumpang. Selain itu, Basarnas turut membawa naik 16 beg berisi serpihan-serpihan kecil dan besar pesawat. Menurut Ketua Operasi Basarnas, semua anggota badan mangsa yang ditemui telah diserahkan kepada bahagian siasatan mangsa bencana. Manakala serpihan pesawat diserah kepada Jawatan Kuasa Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan. Operasi SAR melibatkan 3,818 anggota dengan kekuatan 54 buah kapal, 18 bot RIB, 3 helikopter dan 33 ambulans. Usaha membawa naik kotak hitam akan digiatkan hari ini. Jepun mengesan varian baru virus COVID-19 daripada seorang pengembara dari Brazil. Mutasi virus itu bagaimanapun berbeza daripada yang dikenal pasti di Britain dan Afrika Selatan. Jepun kini bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta pakar untuk menganalisis varian berkenaan. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, varian yang sebelumnya dikenal pasti dari Britain dan Afrika Selatan itu mudah menjangkiti namun reaksi mutasinya belum diketahui. Sejak beberapa minggu, WHO telah dimaklumkan oleh Jepun mengenai varian baru ini. Jangkitan varian baru ini meningkat dan akan mengakibatkan peningkatan kes serta kemasukan ke hospital turut meningkat yang memberi kesan kepada perkhidmatan kesihatan. Tambah Tedros, ketika banyak negara mula melancarkan program vaksinasi mereka, imuniti kelompok katanya mungkin tidak mampu dicapai tahun ini. Sekian berita terkini, salam hormat. Tiba-tiba, apek sok kapal lama lalu depan rumah kita. Dia jerit kuat sangat.